parah banget ya. Lu gimana sih niat beli apa niat nyacatin barang gua lu? Kan udah gua kirim fotonya. Lu udah bilang mau, ya udah. Dari awal kalau misalnya enggak minat ya enggak usah ngomong minat. Jadi enggak jauh-jauh ke sini gua, jadi ojek juga nih. Oke, guys, jumpa lagi sama gua. Jadi sekarang kita udah di Sempor bersama si Lutfi. Nih, motornya si Lutfi, ini motornya gua. Dan ini si Anissa. Anissa. Gua tadi jemput dia di pinggir jalan sih, enggak dekat rumah. Karena dia enggak mau dijemput di rumah. Bukannya udah di Sherlock tadi sama dia. Lah, masalahnya itu Sherlockannya tuh pindah-pindah dia, agak error Sherlockannya tadi. Gimana sih kamu? Enggak tahu gua. Ini biar enggak gara-gara gua taruh sini aja kameranya. Nah, gitu aja, guys. Ini kameranya ya. Nah, iya, jadi di sini kita bikin dokumentasi nih, gua mau jual kamera Xiaomi gua yang dulu gua pakai sama waktu buat ngonten tuh. Dulu kan gua juga pakai Xiaomi. Nah, sekarang gua pakai GoPro Hero 4 nih yang depan. Nah, daripada enggak kepake, enggak apa-apa, suruh aja. Yang penting enggak jatuh. Kalau jatuh lu suruh bayarin gua. Udah tuh mending dicek aja dulu deh. Oh iya. Nih emang udah agak lama enggak pernah gua pakai, sekitar berapa bulan ya? Udah. Ya kamu juga pakai Hero 8 apa itu? Iya, gua sekarang ini gua pakai Hero 8. Mantep ya. Iya. Kalau Hero di atas 7 tuh ininya sambungannya di sebelah kanan ini, adapternya. Colokan adapternya di sebelah kanan dia. Itu adapternya berapa, Bang? Harganya? Lupa gua. Gua dulu beli full set sih, tinggal pakai. Oh. Tinggal sekitar berapa juta ya? 5 jutaan kayaknya. Oh, enggak salah, udah full set. Ini ya, ini ya udah enggak kepake ya. Iya, daripada sayang kan kalau misalnya enggak kepake tuh mending gua jual aja. Mereka kan lu juga katanya butuh. Lagi ada yang nyari kan, lu kan jualan kamera juga. Iya sih. Jadi lu punya buat jual beli, punya barang lagi kan buat muter. Itu masih normal sih. Masih segel juga. Bentar. Ini udah ada memorinya loh. Tapi kok itu memorinya memori bawaan dari sononya gua dikasih. Oh, tapi kok kayak enggak ngerekam ya nih, coba. Enggak ngerekam. Ini mode. Biasanya kalau atasnya nyala merah-merahnya berarti itu ini mode video. Ya? Iya, kalau atasnya video. Merah dia video dia. Kok bunyi gitu sih? Nah. Soalnya kalau mode video ini kedip-kedip loh, Bang. Iya. Terus kok jadi error ya? Enggak titit-titit gitu enggak. Perasaan tuh kamera aman-aman aja deh kayaknya deh. Apa memorinya kali yang error ya? Coba mode foto bisa enggak pencet sekali lagi tuh. Dia mau enggak kalau mode foto? Pencet lagi mau enggak? Sama aja enggak mau. Kok kayak kamera error gimana ya? Kameranya tuh error, katanya no minus gimana? Iya itu kamera no minus, bro. Waktu gua tuh sering make buat konten juga. Bening juga tuh hasilnya, masih bening, masih oke. Cuma kok jadi kayak gitu ya? Itu soalnya memori gua bonus dari awal gua dikasih ini beli kamera tuh. Tapi ini kayaknya enggak baca memori nih. Berarti kameranya. Enggak mungkin. Iya, pasti kameranya. Tapi tuh, waktu sama gua masih bisa dipakai itu. Masih bisa. Coba review dulu ya. Coba cek lagi deh. Soalnya enggak mungkin masa gua jual barang minus sih. Udahlah. Lagian gua juga buat dokumentasi kan kalau gua jual ibaratnya. Gua kalau kayaknya dulu gua juga beli motor juga gitu sih. Gua jual. Gua dulu beli motor juga gua dokumentasiin. Gua tuh dulu beli di sini kayak gitu. Nah, kalau gua beli ini gua enggak dokumentasiin lah. Ini gua ngejual, gua pengen biar ada dokumentasi aja sebenarnya. Kalau gitu sih ini nyala. Kedip nyala pasti. Nyala normal ya berarti. Ya normal sih connect. Walaupun enggak terhubung. Tapi tetap connect pasti. Yang ini dari masalah ini enggak baca memori. Kayak memori error gitu ya. Tahu gua kalau mencet ya udah bunyi tut gitu doang. Ini memori 32 loh padahal loh. Harusnya support kalau 32 giga. Tapi ntar dulu, bro. Itu kayaknya memori yang error, mending pakai yang memori ini aja deh. Maksudnya itu kan gua memori bonusan kan juga gua tahu tuh memorinya kenapa. Memorinya. Ini gua ada memori ya kan, gua punya memori banyak banget nih. Coba. Nah, ini gua memori 64. Kalau yang tadi lu 32 kan? Itu memori udah
gak bisa kepake tuh. Kayak coba pakai yang 64 kayaknya bisa tuh. Harusnya sih bisa dia. Soalnya gue biasa pakai yang itu. Kalau yang Membro ini gue emang bonusan dari sononya. Waktu awal sih masih bisa kepake. Cuma udah lama banget nggak pernah gue pakai. Takutnya kan kalau error, kalau ganti memori masih bisa. Ya oke lah. Nyala nggak? Nyala sih. Coba ganti mode video. Udah bunyinya nggak kayak tadi kan? Nah. Nah tuh nyala merah-merahnya udah nyala tuh. Nah. Itu udah nyala berarti cuma memorinya doang itu. Tadi gara-gara memori. Emang kalau Xiaomi kan kalau memorinya error, dia emang enggak mau nge-save gitu. Problem di memorinya doang. Kalau kamera mah menurut gua masih aman-aman aja, oke-oke aja tuh. Dari fisik juga masih mulus kan, enggak ada minus, enggak ada retak, enggak ada apa, enggak bolong. Tadi gua di jalan ini nih sama si Anissa dipegangin terus ini kamera gua. Suruh megangin di sini nih, di jaket. Enggak jatuh juga tadi. Takutnya kan jatuh apa kenapa tadi pas di jalan. Kayaknya sih enggak, orang aman-aman aja di bagian sama dia tadi. Terus gimana ini? Ya udah tinggal dibayarin aja. Kira-kira gimana? Pas dicek perasaan entar. Coba dibaca lagi. Gua belinya mah 600. Berapa noh? 400 apa? Kok 400 sih? Kayaknya enggak deh, masa 400? Iya. Ini jangan ngada-ngada bro, masa 400 murah banget, 200 ribu. Ya enggak, emang pasaran segitu lah. Turun lagi sih, harganya jadi 400 kayak harga awal. Oh, iya. Parah lu, jangan gitu lah. Masa sama teman sendiri kayak gitu lu. Gue udah jauh-jauh nih, gue udah ngambil posisi tengahnya. Biar lu gak kejauhan, gue juga gak kejauhan. Sama-sama jauh, apalagi gue bawa cewek lu nih. Gue cuma jadi ojek doang dari tadi. Masa gue udah bawa cewek lu, udah jadi ojek, gue kesini masih di itu lagi sih, parah banget. Udah gimana tuh, udah normal kan, tadi kan itu cuma seperti memori naik doang tuh. Karena emang dari bawaan awalnya. Ini mana tadi gue pesen kopi, kok gak datang ya? Hah? Kopi, gue mau pesen kopi dulu. Iya. Tadi ingin kodein kamu nggak di sana? Enggak. Kopi gua ternyata ketinggalan guys. Mari kita ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Aduh. Anissa kok diem-diem bayan apa sih? Kan udah kenal lama sama si Lutfi. Enggak. Yang benar. Ih kamu ngilang. Katanya belum pernah ketemu. Gimana sih? Udah pernah ketemu belum? Udah. Belum. Udah apa belum nih? Urung berarti belum. Gimana dong? Udah apa belum? Kamu lupa apa gimana sih? Udah lah. Kamu hilang. Iya. Apa udah apa belum? Udah apa belum? Udah. Ya udah. Itu kan kalian, kamu masih jadi kayak gak sinkron gini sih. Pasti itu pas apa lagi pas malam-malam. Oh iya. Nggak, katanya tadi sama gue bohong, cewek suka bohong dia. Apa ya? Dari gimana? Awal udah bohong, katanya belum pernah ketemu. Gue ngajakin kenalan, suruh nge-save WA, gitu kan? Emang iya. Tadi di jalan bilangnya gitu. Iya emang gitu. Tuh kan? Bener gue nggak bohong, dia suka bohong, katanya belum pernah ketemu sekarang. Bilangnya ketemu. Wah kacau nih. Udah balik lagi ke topik tuh, ini udah mendung mau hujan, mending udah dilan aja tuh. Jadi apa enggak dibeli? Ini barang udah mulus, tadi minus doang nih di memori karena memorinya memori bonusan dari bawaan kamera. Gua enggak tahu ini masih worth it apa enggak, ternyata udah enggak bisa kepake. Makanya ini udah enggak kepake. Gua ada ini memori yang masih fungsi tapi itu enggak ikut ya. Ini soalnya memori kepake buat gua konten juga. Kelengkapan ya, kelengkapan kayak gitu. Gimana? 420 ya. Kok jadi 420 sih? Ya kan bilangnya 450 gua bilangnya. Ya kan kalau posisi di chat kayak gitu kan emang sengaja aku naikin setelah
ketemu nanti bisa dinego lagi kan, kayak gitu sistem kalau pedagangnya gitu. Ya jangan gitulah bro, masa turun gitu sih. Kan gua juga udah jauh-jauh kan bawa cewek lu nih, gua jadi ojek, masa gua kagak dibayar nih bawa ojek ya, nih. Ya kan nanti ojek dapat lah. Dapat gimana maksudnya nih? Dapat teman dari ya, dia. Enggak gitu. Nih beda lain cerita. Ini kita ngomongin soal kamera. Wah, mintanya 500. Awal-awalnya gua turun lagi 4,5. Itu udah turun lagi, bro. Turun 2 kali. Ya kali lu masih bertahan di angka 400 mulu. 425. 125 nih kata dia. Kok jadi lu ikutin? Diam aja lu, jangan ikutin. Buat kamu nanti ya. Buat beli apa? Anjir. Udah, berapa? Jadinya lu 430. Paling segitu. Pelit amat sih, naiknya cuma 10 ribu doang. Gimana sih ah? Ya buat bensin juga aku jauh. Sama kan gini kan udah ngambil tengah-tengahnya, bro. Masa gitulah. Yang gitu gua masih muter-muter nganterin dia pulang ini. Ya kan? Udah nanti kamu pulang sama aku ya? Iya. Oh, iya kan? Oh gitu. Jadi pulangnya yaudah. Ya udah. Ya udah sih. Ya udah enggak apa-apa. Dia kan ya udah enggak apa-apa. Iya. Ngapain kamu mau nganterin dia? Ya udah gua kan cuma bilang doang. Ya udah. Ya udah terus gimana ini? Masa dia yang mau nganterin kamu ya? Parah banget. Ya udah tuh jadi dibayar pak kagak udah nggak usah. Iya jadi gitu. Gua bentuknya tuh pasti gua bayar. Berapa harganya? Jangan segitu, kalau segitu gua gak mau, gua mending nggak usah dibayarin. Sorry guys, ini gua on cam pakai Hero 4 ya, nggak pakai GoPro-nya karena baterainya mau habis. Gimana? Tuh ada duit tuh, pas tuh. 450 300 berapa tuh duitnya tuh? Tuh ada tuh pas tuh udah tuh ya dijujulin lah kembaliin. Kok dijujulin? Kok ya, kembaliin. Kok kembaliin sih? Kembaliin ya, 20 bisa. Gak mau gua, mending gak usah dibayarin kali. Nah buat beli ini, beli kopi, pendawan. Iyalah, udah kayak gitulah. Gak mau gua, itu harus sesuai dengan udah di awal kan lu udah telepon sama gua deal nih 4,5 di sempor ya udah tengah-tengah sempor 4,5 gua udah lu nyampe sini belum, gua enggak bilang deal gitu enggak eh kan di telepon lu enggak inget lu gimana sih parah banget lu enggak lah ya udahlah kita lihat cek barang dulu kayak gitu kan aku bilangnya ya tapi kan barangnya normal mulus itu enggak ada minus enggak ada apa lecet ada lecet lu lecet ya wajar lah lecet pakai itu bukan lecet itu gara-gara double tip itu nempel dikit karena dulu kan gua waktu gua pakai ini nih ini kan bawahnya ada double tip nih kok baterainya Cina ya? Ya adanya kayak gitu gua ini yo. Kameranya Inter tapi baterainya Cina ini juga Cina parah banget ya. Lu gimana sih niat beli apa niat nyacatin barang gua lu? Kan udah gua kirim fotonya. Lu udah bilang mau, ya udah. Dari awal kalau misalnya enggak minat ya enggak usah ngomong minat. Jadi enggak jauh-jauh ke sini gua, jadi ojek juga nih. Tapi gue bilang apa adanya nih kan, tulisannya juga Cina. Kan? Iya. Ya udah, lu mau apa enggak? Kalau misalnya dari awal lu enggak minat ya udah, enggak usah nawar-nawar juga. Kan jauh-jauh nih. Gue hari ini juga ada acara sebenarnya udah ngeberatin gue sempur belain ketemu lu mau beli kamera taunya malah cuma dicacat-cacatin doang harganya dibantu gue nggak niat emang kenyataannya gitu. Udahlah segitu segitu sih ya udah pas kan segitu kan maksudnya ini kalau segitu gue ambil nih gak ada kembalian gue gak ada receh gue tuker gue tuker ya jangan gila lu katanya enggak ada receh pelit banget anjir ya, mau dituker 440 Ih, 10 ribu anjir, nanggung banget ya. Kamu tuker sana. Jangan dituker. Gila lu masa dituker. Pelit amat lu. Gimana? Yaudah. Gak apa-apa. Yaudah. Ya kan tuh juga barangnya masih mulus itu. Itu dijual lagi masih laku udah 500 apa 5,5 masih laku. Apalagi 600 kalau lu jual sabar. Jangan ke orang yang lagi butuh, lagi nyari. Dia pasti ini, mau 600. Ini lensanya yang tengah gak lecet nih? Gak ada, mana ada lu. Iya lecet tipis coba.
Aduh. Enggak. Hasilnya jernih apa enggak ya? Ya jelas jernih lah, enggak mungkin enggak, itu enggak lecet lu. Ah, ada-ada lu. Ada, lecet tipis. Tipis. Kok jadi minus-minusin gitu sih? Itu mulus itu, Bro. Itu mulus itu. Kamu dia lihat enggak di sini? Wah, barang gua di minus-minusin guys ini, guys. Gimana nih? Wah, barang gua mulus di katanya minus. Aduh, gak jadilah. Paling 530. Kok gak jadi sih? Ya paling udah kondisi kayak gini. Kok gitu sih? Iya, kamu apa? Udah ngecek hasilnya belum? Pasti kan kamu ngeceknya dulu kan? Enggak, ini gua pake. Ini gua pake, barangnya tuh mulus. Buat gua ngevlog juga masih oke, gak ada apa-apa. Barang masih mulus, masih oke, normal. Gak ada lecet, gak ada apa itu. Kok lu bilangnya lecet sih? Parah banget nih orang. Yaudah kalau misal lu gak mau, yaudah dah. Gak jadi, gak usah di itu. Udah masukin aja nih, yeah. Gak usah dibayar. Gua masih ada janji lagi, gua mau ketemu sama teman. Udah, masukin aja lagi. Ya jadi. Gak usah, lu cuma nyacatin barang gua doang. Kalau kayak gini ceritanya mah. Gua males, kalau misal lu gak niat dari awal mending gak usah ngomong mau beli, kalau cacat-cacat kayak gitu. Gua kagak terima kalau barang gua dicacat-cacatin. Orang mulus juga, masa dicacat-cacatin gitu sih? Parah banget tuh. Aku enggak nyacatin, emang kayak gitu kondisinya. Yaudah, aku bilang apa? Gua mau ya? Ketemu teman gua dulu. Lu pikir-pikir lagi nih, barang mau dibeli apa enggak? Kalau misal lu minat ber ya harganya segitu, kalau lu mau, kalau enggak mau ya udah enggak usah dibeli. Gua mau pergi dulu. Sayang banget nih uang, aduh. Tadi lu pikir-pikir lagi, dicek lagi gua mau ketemu. Udah janji nih gua. Iya, ketemu ya. Juga.